Pada video kali ini, kami akan membahas kedatangan MMKSI ke Earth Auto Concept. Disponsori oleh Earth Auto Concept, Earth Industry, Earth Garage and Store, Earth Premium. Jangan lupa subscribe. Welcome back with me and him and... Udah ya, cuma berdua, Vin. Dua doang. And we are the Earth. Oke, jadi seperti yang tadi bapak-bapak bilang itu di awal video, jadi kita mau bahas itu MMKSI, begitu gimana? Gimana gitu, Koko? Sebenarnya kan, kemarin pas datang itu tuh diawalin dari foto. Oh, foto. Kan lo tau gue suka share foto di Instagram gue yang soal expander tuh. Kan, oh iya. Iya kan hobi kita kan kalau gabut malam, ibaratkan kita habis kelar urusan bengkel, jenuh, pengen ngopi-ngopi pinggir jalan, pengen muter-muter kota sendiri. Ya, kita kan pasti foto-foto. Iya. Standby kamera gitu. Kadang-kadang kita ke Semarang foto pulang. Kita ke Semarang foto pulang. Itu niat banget sih. Tapi boleh nextnya buat kalau mau kuliner boleh juga sih itu asiknya. Iya, udah kan tol. Terima kasih Pak Jokowi, tol Pak Indonesia. Jokowi, terima kasih. Terus ya intinya pertama kali dulu tuh ceritanya. Jadi gue nih menang foto tuh dua kali. Oh, yang versi 1, versi 2 itu ya? Iya, jadi yang pertama itu kan dulu pertama kali gue lagi iseng-iseng ngedesain body kit. Ya kan? Jadi pas lagi prosesnya itu, gue tuh adain kayak, apa ya, foto-foto santai gitu di bengkel. Emang nuansanya kan gelap banget gitu. Mungkin nanti fotonya gue minta Evan tunjukin. Ini masukin nih. Nah, ini dia fotonya. Oke, itu foto yang pertama ya? Yang pertama, jadi gue sendiri kan kita ngeluarin dua versi udah expander tuh. Yang pertama gue temanya emang kayak di workshop banget, gelap gitu. Tapi ya gak tau gimana ceritanya, gue cuman iseng-iseng posting. Gue kasih hashtag yang Mitsubishi POTW Photo of the Week. Oh itu, nah, hashtagnya itu ya? Hashtagnya itu, dan tiba-tiba gue dapet notification. Lah, fotonya menang di Mitsubishi Official Indonesia di Instagramnya tuh. Centangnya official kan. Gue kaget, tuh kok bisa dapet gitu kan. Awalnya tuh dari situ, dari iseng-iseng, terus gitu, akhirnya dapet. Udah gak lama lagi, kita kan mau di expander terus kan. Iseng-iseng jalan-jalan, muter-muter kemana-mana. Ya, kegabutan kita tuh akhirnya terbayar lagi gitu. Dalam artian, moto itu waktu itu tuh yang gambar kedua, yang ini nih gambarnya. Ini ceritanya tuh di Semarang. Semarang ya? Ya kan? Waktu jadi di balai tuh, kota. Kita malam-malam gabut tuh. Gabut ya. Aduh, ngapain, yang lain udah pada bisa kan, udah pulang. Udah, kita foto-foto aja. Iya, sebenarnya kan kita malam-malam gak pernah apa-apa, cuma foto-foto. Iya, kita bingung. Abis makan kita bingung tuh. Kemana? Ngapain ya? Udah foto dulu deh, iseng-iseng. Nah, itu kedua kalinya gabut lagi, nge-post lagi, Mek. Post lagi ya. Jebret, gak tahu gimana selang seminggu ya. Dapat notification lagi, menang lagi, berarti kan udah dua kali nih guys gitu. So ya buat kalian yang hobi mobil, hobi ya buat semua lah, kalau yang hobinya sama itu positif ya coba aja, siapa tahu ya membawakan hasil. Sampai akhirnya itu emang dari tim Mitsubishi sendiri tuh datang ke Cirebon. Oh iya, kemarin kan ada nih liputannya kan. Nah, itu kita juga garage terus sedikit, ngasih tahu keseharian kita nih gimana di garage gitu. Dan Martin, kalau kita kan bengkel ya, kita bengkel, kita apa, product reviewer mungkin. Can be happen. Ya kan, kita mencoba segala macam merek produk dan kita aplikasi ke mobil kita sendiri untuk perbandingan next kedepannya kita pakai pembaharan apa gitu. Gitu kan, belum ada endorsan, cuman dasarnya kita kan iseng sendiri. Pengen tahu aja, penasaran nih produk nih seperti apa. Ya sebenarnya kan
pun sebelum ada YouTube juga kita kan coba-coba gitu ya, Bin. Iya, kita kan suka eksperimen ini itu buat gitu better, kan. Buat bengkel lebih better aja gitu kan. Iya, so buat kalian juga ya, bantu kita-kita, dukung kita dengan cara like, subscribe, dan komen, subscribe gratis guys, dan kita bakal sharing ilmu terus sama sharing apa yang kita lakukan dalam bengkel. Yo, lanjut lagi. Kemarin itu acara yang KSI apa ya? Jadi datang ke Cirebon, kita taking footage di bengkel, mungkin nanti bakalan ada video muka saya muncul di Instagram Mitsubishi ID sama Cetra. Di YouTube-nya juga ada. Sama ya, YouTube-nya ya? Juga ada. Nanti mungkin kalian bisa lihat sendiri hasilnya apa yang kemarin orang pusat itu datang ke Cirebon. Kita sampai ibaratkan ambil B-roll juga, mobil lagi riding gimana. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalian bisa lihat di Instagram sini, Instagram Mitsubishi Official. Dan ya doakan kita terus berkembang dan selalu berkarya. Intinya, selama hobi itu positif, kalian patut coba. Yep. Jangan sia-siakan waktu kalian dengan hal-hal yang tidak berguna untuk hobi Anda. Yep. Ya kan? Dan untuk aktivitas yang negatif. Benar, ya? Jadi istilahnya kasarnya kayak misalnya lihat itu baju yang ada di Art Industry itu ada quotes-quotesnya di belakang, beli saja langsung. Oh, ya mudah-mudahan kalian juga ini fotonya cocok, cocok lah sama bengkel kami ini. Yep. Follow terus, jangan sampai ketinggalan berita-berita up to date-nya. Pasti. Dan kita ingatkan kemarin ada yang kita ulang posting menghindari copyright. Copyright. Request dari kalian tetap kita tulis dan akan segera muncul untuk kalian semua. So kalian sabar, satu-satu kita pasti show up. Dan mudah-mudahan dekat-dekat ini Earth bakal melahirkan satu produk lagi. Produknya apa? Kalian pantau terus Instagram Earth, Instagram Earth Industry, Earth Garrison Store, and Earth Premium. Ya, pokoknya itu Instagram kita semua. Dan produk yang sudah kita munculkan sudah ada di Tokopedia untuk Anda mendapatkan fasilitas pembayaran cicilan bunga 0% selama 12 bulan. Ya, jadi Tokopedia juga Earth Auto Concept. Ya. Earth Auto Concept. So ya nanti pantengin terus. Ini kita berdua kalau siang gini struggling sih. Kita prototyping sesuatu yang buat nanti bakalan official release juga. Bener. Kemarin kita info ada Mazda 2 ala Earth sudah keluar. Sudah keluar. Kalian bisa lihat reviewnya di YouTube, linknya ada di bawah. Video kemarin. Terus produknya bisa dibeli balik lagi via Instagram dan Tokopedia. So mudah-mudahan ke depan ada new product dan kalian wajib pantengin terus. Mudah-mudahan ini kita terus bisa mengembangkan Indonesia ya, ya sampai taraf internasional. Jadi kan bangga juga gitu kalau ada produk Indonesia yang benar-benar jadi tuner gitu kan. Betul, kita harus menjadi trend maker. Trend maker, fashion all function. Fashion all function tentunya. So, sama gini nih, mungkin kalau misalnya nih, nggak tahu nih gimana ya menurut ya. Ini kita obrolin bareng. Misal ada nih yang sampai requestnya tuh, nih bang, mobil gua mau divin, minta desainnya dulu, gitu-gitu, boleh kali ya? Paling gini, ya? Kalau emangnya pengen mendesain secara dunia digital, berarti kan digital image kan itu kan. Cuman lebih pastinya kita lebih seneng, kalau saya pribadi, saya lebih seneng ketemu langsung dulu sama orang. Mobilnya datang dulu kan? Mobil datang, kita pengen ngobrol dulu dengan si ownernya gitu kan. Untuk apa sih kita tahu bisa pribadinya kali ya? Apa ya, lebih mendalami ya, mendalami jiwa dan karakternya si ownernya itu cocok, untuk gitu. Basic ke mobilnya. Bener-bener, karena beda-beda semua di sini gitu ya, kan. Jadi datang aja langsung ke Cirebon ya, Brigjen Darsono nomor 152 ya. Iya. Kalau enggak ya di Instagram ada semua lengkap. Instagram ada, Google Map pun sudah terdaftar. Udah. Kalian boleh mampir kemari. Mau naik, lu naik Gojek, Gokar, Grab apa itulah. Ada. Tinggal pencet Auto Concept langsung. Iya. Kesini enggak mungkin nyasar enggak? Iya. Dan kita tentunya butuh doa, kritik, saran dari kalian. Ini mungkin ke depan ada sesuatu hal di yang lagi dibangun sih. Mudah-mudahan lancar, minta dukungannya semua. Ya mungkin this is our topic ya. Yep. Don't forget to like, subscribe, comment. Subscribe gratis, ajak teman kalian dan untuk support kita semua di sini. Kita bakal mengisi hari kalian setiap hari. Siap, oke. This is our topic and thank you for watching. See you in the next video.